Hai. Iya, saya pakai sial. Enggak, saya enggak sakit. Cuman saya kedinginan. Kedinginan satu karena saya orang Lembang. Terus jadinya enggak kuat kena udara AC terlalu lama. Dua, AC-nya di hotel ini dan hotel-hotel lainnya yang saya tempati itu selalu meja kerjanya itu selalu berhadap-hadapan dengan AC-nya. Jadi kalau kerja itu saya selalu disemprot AC. Jadi kedinginan. Padahal kebanyakan kunjungan ke hotel itu untuk kerja. Jadi setiap ke hotel kalau mereka kerja selalu kedinginan. Saya nggak ngerti kenapa AC itu selalu ditempatkan seperti itu ya. Kemarin saya posting di Facebook. Saya posting foto pakai apa namanya apa mantel yang dari kamar agar hangat. Terus saya pakai shawl, saya tutupi semua. Bercanda bahwa saya kedinginan di kamar karena penempatan AC seperti itu. Terus teman-teman ada yang guyon, loh, ya mendingan lah daripada taruh di daripada AC-nya mengarah ke kasur lebih dingin lagi. Iya, memang benar sih, benar itu lebih 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 nggak enak lagi gitu. Atau ada yang guyon juga, kenapa nggak untung nggak ditaruhnya di kamar mandi, karena kalau nggak kamar mandi bakal dingin banget. Benar, benar, yes, you got the point. Tapi hotel yang diisi oleh apa corporate client atau business traveler kayak hotel yang saya tempati sekarang itu kan banyak kegiatan yang di sini gitu loh. Saya rasa ada, saya bukan arsitek jadi saya nggak bisa menyarankan harusnya bagaimana. Sayangnya saya nggak bisa menyarankan, tapi saya user yang merasa ini tidak menguntungkan gitu loh, bukan tidak menguntungkan, mengganggu lah istilahnya gitu, mengganggu jadinya saya ya punya keluhan ini gitu. Nah harusnya gimana ya, harusnya kan di tempat itu di situ ada lemari itu di belakang AC, mungkin situ harusnya meja, mungkin itu depan toilet. Lemarinya jadi di sini, jadi semprot aja silakan oleh AC, ngomong lemari kok nggak kemar, dia nggak akan kedinginan. Atau mungkin ada tempat lain lah, di situ ada tembok juga yang mungkin bisa ditaruh di situ karena nggak langsung AC, meskipun nanti kasurnya ini harus digeser. Aduh, nggak ngerti deh, silakan gimana diatur aja oleh yang para ahli. Tapi yang pasti ini untuk pendudukan AC dan meja yang berseberangan gini di hotel yang isinya business traveler kayaknya absurd ya. Anyway, that's all my rant today. Semoga berguna atau nggak berguna juga, semoga ada yang lihat terus nanti ada ide gimana kita bisa memecahkan masalah ini di masa depan. Ciao.